<applause> ومن الأولياء أيضا المبصرون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله تعالى بالإبصار وهو من صفات خصائص المتقين قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Di antara para wali-wali juga ada wali-wali yang bernama Mubisirun, orang-orang yang yang pandangannya tembus. Ada yang laki, ada yang perempuan. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu dengan dengan pandangan, pandangan yang tajam. Eh, pandangan tajam itu adalah termasuk sifatnya orang-orang yang takwa yang spesial. Tidak sembarang orang-orang yang takwa. Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka itu tersentuh oleh godaan dari setan maka mereka teringat tiba-tiba mereka mereka melihat melihat bahwa itu adalah godaan setan. Tawallahu Ta bil bi an alhamhum wa Di antara para wali-wali juga ada yang bernama ah muhajirun dan muhajirat. Para wali-wali yang hijrah pada perempuan dan laki-laki. Mereka dibantu oleh Allah Taala, ditolong oleh Allah dengan berhijrah, dengan meninggalkan tanah air, dengan meninggalkan asyat yaitu caranya oleh Allah mereka disentuhkan perasaan ingin hijrah dan Allah memberi taufik mereka untuk berhijrah. Berhijrah dari dosa, dari kemaksiatan. Allah taala berfirman, "Omayyakhruju min baitihi muhajirun ila wa rasulihi tsummayadrugul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah." Barang siapa berhijrah dari rumahnya atau kalau bahasa Nah, bahasa metafornya adalah berhijrah dari bari dari nafsunya menuju menuju Allah keluar dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di tengah jalan dia tertimpa kematian maka benar-benar pahalanya itu jatuh di atas eh, pada Allah. Artinya Allah yang akan memberikan pahalanya. Fal muhajir mantaroka ma'amarullah taala rasuluhu biterghi.

mereka itu bernama mushyakun orang-orang yang cemas, orang-orang yang selalu khawatir, baik laki-laki atau perempuan. Mereka oleh Allah di diberi bantuan dengan sifat isfaq dengan rasa cemas, rasa takut, rasa mencemaskan akan eh, takut eh, kepada Tuhan mereka. musyfiqun Sesungguhnya orang-orang yang oleh uh, seorang orang-orang yang dari kuatirnya, dari takutnya mereka kepada Tuhannya, mereka uh, merasa cemas. Yogol aswag tu ida ida hadar tahun. Dalam bahasa dikatakan aswag tu Apa artinya aswag itu ialah ida hadar tahun. Kata-kata itu disampaikan ketika engkau takut kepada sesuatu tersebut. Allah Taala azab in azab rumakmun dari siksaan Tuhan mereka mereka cemas mereka takut sesungguhnya siksa Tuhan mereka adalah tidak tidak merasa tidak dirasakan nyaman ayah hadirun artinya

Fa in ammanallahu ain ammanahu Allah taala bil -ja ala, ta ala mursalin ala umamihim. Jadi amawali itu adalah orang yang mencemaskan dirinya takut diganti, takut dipindah imannya diganti oleh Allah. Apabila mereka merasa diberi beri, memberi masa aman, diberi rasa aman oleh Allah dengan kabar-kabar gembira, janji-janji menyenangkan, maka kecemasan eh, dia itu akan makhluk Allah sama dengan cemasnya para rasul eh, memikirkan umat-umat para rasul. Aminal auliya adzan al-mufu nabi antillahi min rajalin wa nisa'in. radhiyallahu anhum dawallahu wallahu taala biwafail ahdi di antara para wali-wali juga ada yang bermana ber, bergelar mufun nabi ahdillah orang-orang yang setia dengan janji Allah baik laki-laki atau perempuan mereka dibantu oleh Allah dengan sifat kesetiaan dengan janji memenuhi janji wallahu taala wal mufun wal mufun bi ahdhim idza ahadu Orang-orang baik itu adalah orang dan orang-orang yang memenuhi janji mereka ketika mereka berjanji. Wa ghfirullah subhanahu wa taala. Allah dzina yufu Nabi ahadillahi warahmuhu bersabda adalah orang-orang yang yang setia dengan janji Allah, komitmen janji Allah mereka laksanakan dan mereka tidak pernah mengingkari janji. Wahum alladzina la yaghdiruna idza ahadu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berkhianat ketika berjanji. Fal wafa ummin syam khassati ahli faman ud faman ata fi umurihi allati kallafahu Allah taala yati biha ala tamami aw qazara fi halatihi kulliha fa huwa wafiyun wa qad wafa. Jadi sifat kesetiaan Itu adalah termasuk Termasuk tabiat-tabiat Orang-orang yang dekat dengan Allah Orang-orang pilihan Allah Barang siapa di Dalam segala urusannya Yang di, diperintahkan oleh Allah Untuk melakukannya Dia melakukan dengan maksimal Atau Sering sekali Sering sekali dia Melaksanakan Perintah-perintah Allah itu di dalam <coughs> semua kondisi dirinya maka dialah yang dikatakan wali wafi Waktu wafah dia yang setia dan benar, dan benar-benar sudah uh, setia uh, melaksanakan janjinya bahwa taala wa ibrahim alladhi wafa Allah taala berfirman dan Ibrahim yang yang selalu setia waqala taala man bima ahada alaihi Allah ajran Allah telah berfirman barang siapa memenuhi uh, dengan memenuhi janji-janji yang dijanjikan oleh Allah uh, maka Allah akan memberikan dia pahala yang agung wa hum ahlu isyrafin alal asraril ilahiyatil makhzuna wali-wali yang mufun bihadillah itu adalah orang-orang yang ahli uh, mengintip Ahli mengintip, ahli memantau rahasia-rahasia Tuhan yang yang tersimpan. Yuqalu aufa ala ala syai'in iza asyrafa. Dalam bahasa dikatakan aufa ala syai'. Dia beraufa pada sesuatu. Artinya iza asyrafa, dia mengintai, dia mengintip sesuatu. Fa mangkana bi adil masaba min alwafa' bi ma kallafahullahu taala wa asyrafa ala ma Allah. مِنَ Jadi barang siapa yang uh, punya kehidupan seperti ini, uh, cara kesetiaan seperti ini dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia selalu mengintip uh, ma'rifat-ma'rifat, rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah tidak diberikan kepada kebanyakan hamba-hamba Allah maka dialah yang dikatakan wafi seorang wali yang wafi. Amin Di antara para wali-wali juga ada yang mereka itu bernama wasilun Orang rijalin Orang-orang menyambung, orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung baik mereka itu laki-laki atau perempuan. Tawallahu taala liman Mereka ditolong, dibantu oleh Allah dengan diberikan taufik, dengan diberikan ke kemudahan untuk menyambung menyambung uh, menyambung kepada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung orang tersebut. Allah taala berarti Allah taala berfirman dan orang-orang yang telah menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk disambung. Yakni min arham. Artinya si bersilat mereka bersilatul rahim wa ihsan dan mereka menyambung orang-orang yang telah memutus persaudaraan dengan mereka dari orang-orang mukmin dengan cara yang mereka mampu yaitu menyampaikan salam assalamualaikum assalamualaikum ya atau lebih dari sekedar salam yaitu berbuat baik kepada orang yang memutus hubungan walai akhuduna bil allati lahum musabbahu anha wa taghaful dan mereka tidak wala yu'akhidhun dan, dan dan mereka tidak tidak membalas dendam akan dosa-dosa yang mereka ampuni dan mereka pura-pura lupa dengan kesalahan orang-orang mukmin yang lain itu wala wala yaqdaun ahadan min khalqillah illa man amarahumul haqqu biqadrihi mereka tidak pernah memutuskan hubungan dengan siapapun dari makhluk Allah kecuali orang itu diperintahkan Allah untuk diputus hubungan karena dia itu liberal karena dia itu cebong karena dia itu apa itu pendukung penista agama mereka putus hubungan dengan yang demikian itu, dengan meyakini bahwa mereka itu memutus sifat akhlak yang jelek dari mereka, itu bukan memutus uh, pribadi mereka.